Setiawan. Yaitu di Jalan Mendayu, Mendayu Utara, Gang 2 nomor 7A, Rungkut, Surabaya Rek. Dia bilang, "Bang, kapan dikirim? Bang, bang, kapan? Pak, pe, pu, pe, peler, 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 te, 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 ta, ta, tu, dulu." Gua bilang aja, "Besok, kapan-kapan aja." Aku ada offner nih, keren. Kidal. Dan ada yang kanan juga. Klub bass, buat klub bass Beatles se-Indonesia ada aku kena. Meski bibirku tak berkata dan berarti ku tak merasa ada yang thank you.
Jadi blind di gue tuh gue setting dari ujung sini, nih dari ujung sini ke 12-12an sini kita cek segala macam. Dari sini ke sini cek apa apakah 12-12an itu sama ya enggak? Ngopi cis asik. Terus abis itu kita cek per belakang harus rata dengan tremolo, disamain semuanya, saddle-nya maju mundurin. Yang enggak dicek satu, oh kalau misalnya maju semua oke enggak apa-apa. Soalnya gua settingnya gua coba. Gitu. Jadi nyobanya kayak gitu, fals apa enggaknya dicekin. Senadi betot-betot semuanya. Ini locking note. Nanti deh kalau ada yang beli lagi bakal gua videoin full buat lo. Gimana gua settingan gua kayak gimana gitu. Tapi lu sabar menunggu nontonin gua ya enggak. Gitu aja sih. Coba setting ketinggian pickup dan kesenar seberapa. Kalau gua sih intinya pakai feeling gua sendiri sih, enggak harus pakai alat yang garis segala macam, itu lebay banget kalau menurut gua ya. Jadi kalau menurut gua lebay aja sih. Kelamaan juga intinya kalau kita setting set oh, tinggal pencet gini, oh kalau lurus lagi setting set udah selesai sama ini set oke lurus mantap ya udah setting baru senarnya biar nggak falas gitu aja cis. Jangan lupa di like dan subscribe Denistan, follow Instagram gua Denistan, dan online shop gua itu di Instagram denistan_guitarshop. Ini gua ngirim ke Surabaya, mantap. Nomor gua ada di bio Instagram, samain sama nomor yang gua ucap nih, 0857 705 777 23. Jadi intinya kalau lo mau apa segala macam, tanya harga, nanya japri aja. Cuman kalau udah kelewatan apa segala macam ketek banyak gak gue balas ya, males. Soalnya banyak juga yang WhatsApp, karena gue suka minta maaf sama yang tau 4 hari baru gue bales. Karena gitu kebanyakan WhatsApp di handphone gue ya enggak, jadinya kayak apa ketiban-tiban ke bawah-bawah gitu loh. Apa gue salah settingan gitu, kayak dulu gue punya BB gitu lah, ini orang yang ini kok ada di bawah padahal ada di siapa ya, gue cari-cari gitu. Oke, gitu aja cis ya, dadah.